Bagaimana hukumnya sholat tarawih berjamaah dengan keluarga daripada di masjid? Dan apakah batas sholat tarawih? Apakah tarawih boleh dikerjakan munfarid dan bolehkah ditinggalkan? Sholat tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Nabi SAW selalu sholat malam. Dan Nabi SAW pernah di masa hidupnya sholat tarawih 3 malam. Pada malam keempat sahabat menunggu. Kata Nabi, لا يمنعني الخروج إليكم إلا مخافة أن تفرض عليكم. Saya tadinya mau keluar jadi imam bersama kalian sholat tarawih, tapi saya khawatir diwajibkan atas kalian karena masih zaman syariat. Karena kalau Nabi sudah melanggengkan suatu amalan, bisa jadi diwajibkan oleh Allah. Sehingga Nabi tidak keluar tarawih lagi, beliau cuma tarawih 3 hari. Namun setelah Nabi meninggal dunia, maka hukum sudah tetap, tarawih tidak wajib. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalankan tarawih tiap malam, melanjutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak perlu khawatir karena tarawih tidak akan wajib. Kalau seorang tidak tarawih enggak ada masalah, tetapi sayang di bulan Ramadan. Kalau dia tidak tarawih, dia ibadah yang lain, maka dia baca Quran atau dia sedekah, tapi tidak wajib. Tarawih tidak apa? Tidak wajib. Apakah boleh tarawih di rumah? Tarawih yang paling afdol di masjid bersama imam sampai selesai. Sebagaimana sunnah Nabi, Nabi dulu tarawihnya di Masjid Nabawi. Tapi kalau seorang tidak tarawih di masjid, tidak ada masalah dia sama keluarganya. Dia seperti sholat malam. Ya, cuma sholat malam asalnya tidak dianjurkan berjamaah. Kecuali di bulan apa? Ramadan. Contohnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bikin sholat tarawih sendiri di rumah, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Bahkan mereka sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid. Ya, tidak jadi masalah. Dulu di zaman sebelum Umar mengumpulkan orang-orang, Umar datang ke Masjid Nabawi, Umar dapatin nas mutafarriqin. Orang-orang terpecah-pecah, ada yang sholat sendirian, ada yang sholat rohtu, yaitu 3-9 orang, dipimpin satu orang. Jadi kelompok-kelompok dalam satu Masjid Nabawi langsung beragam jamaah. Tapi karena dulu tidak pakai mic, jadi tidak apa-apa, tidak saling mengganggu. Dan itu tidak mengapa. Akhirnya Umar memandang bagaimana kalau dikumpulkan, maka dia pun kumpulkan seluruh jamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun asalnya mereka sholat sendiri-sendiri. Ini, jadi tidak mengapa. Kalau sholat di sana, sholat sini tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah ada masjid, sudah kekompakan kaum muslimin sekarang satu masjid. Ya sudah, jangan bikin berjamaah bermacam-macam, khawatirnya terjadi keributan.